Okay guys, orang Malaysia ni berpura-pura menjadi warga negara Indonesia. Lepas tu dia cuba untuk interview orang Malaysia guys dan tanya soalan, adakah orang Malaysia ni terima orang Indonesia ni sebagai saudara serumpun ataupun adakah hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia ni betul-betul baik? Nak tahu apa jawapan mereka? Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Terlebih dahulu guys, sebelum aku mulakan reaction video, terima kasih kepada kalian semua yang dah support channel ini daripada awal sehinggalah sekarang guys. Okay guys, sebelum itu aku akan mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk berpura-pura menjadi warga negara Indonesia. Adakah warga Malaysia mengakui Indonesia sebagai saudara? Ini konten yang bagus ni guys. Jadi sama-sama kita dengarkan apakah reaksi rakyat Malaysia. Okay guys, sebelum menggunakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Jenzer Production. Jadi kepada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okay, kita mulakan dalam keadaan 3, 2 dan 1. Kalimah hormatilah, kalimah hormati, belajar silaturahim. Okay, ini dekat pavilion ni guys. Kita semua berpecah, gaduh. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ke channel ni, channel Jenzer Production. Okay, pada korang semua yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa untuk subscribe, tolong subscribe dan bantu channel ni untuk berkembang lebih besar lagi supaya aku bersemangat nak buat konten-konten berkenaan Malindo Malaysia Indonesia. Dan jangan lupa untuk tekan loceng supaya korang tak ketinggalan konten-konten menarik daripada channel ini. Okay, pada korang semua, video kali ni aku nak buat konten berkenaan, adakah rakyat Malaysia mengakui Indonesia itu sebagai saudara serumpun mereka? Tapi ada cabarannya, aku terpaksa menyamar sebagai rakyat Indonesia. Jadi pada kalian semua, bagus juga, kan? Penonton dari Indonesia, adakah penyamaranku ini bisa sukses? Nantikan, let's go, check it out. Mungkin admin ni pandai cakap Indonesia, kita saya dengarkan dari Indonesia, guys. Cuma mau, bisa enggak tanya 2-3 pertanyaan? Bagaimana bang, menurut abang? Bagus juga kan bahasa Indonesia ni. Hubungan antara Indonesia sama Malaysia itu gimana bang? Tak ada masalah. Gimana? Tak ada masalah, okey. Simple ya? Abang, tak ada masalah. Antara abang, Indonesia dan Malaysia, tak ada masalah. Jadi kalau abang melihat situasi di media sosial, Malaysia dan Indonesia sering berantem itu gimana bang? Sering bergaduh? Itu macam bergaduh tu macam, itu macam penonton Indonesia dia fanatik sangatlah macam bola tu kan. Ha, tu sering bergaduh lah. Cuman kalau orang Indonesia ke Malaysia tu tidak ada apa-apa. Tak ada masalah bang. Okey, kalau menurut lagi dia tak ada buat masalah, tak ada masalah apa. Okey abang, menurut abang, abang mengakui enggak Indonesia itu saudara serumpun abang? Iya, memang asal usulnya Malaysia tu. Nampak? Nenek moyang dulu pun daripada Indonesia tinggal sini, sini. Dulu lagi. Okey, terakhir bang, sedikit kata-kata yang bagus untuk rakyat kedua-dua negara Malaysia Indonesia berhenti berantem atau apa? Ya, kalau hubungannya tak ada kecoh apa, tak ada masalah apa, tak ada masalah benda ni. Itu saja. Jangan timbulkan masalah. Macam Indonesia pun sekarang pun dah kurang lah. Dulu banyak daripada tinggal di sini, berdatang bekerja di sini. Betul. Kan? Yang ada permit, yang tak ada permit semua pun ada. Jadi menurut abang, orang Indonesia yang masih tinggal di sini tu enggak ada masalah apa-apa bang? Tidak ada masalah. Yang ada masalah tu dia sendiri cari masalah. Okey bang, terima kasih bang. Nama siapa bang? Lan. Boleh bang saya share di YouTube bang? Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Salam. Sibuk tak bang? Oh, ini pavilion guys, ya? Di pavilion. Tanya sedikit bang. Okey boleh? Saya dari Indonesia bang. Okey. Ini dari channel YouTube. Okey. Ini yang berkenaan antara Indonesia dan Malaysia bang. Okey. Oke, menurut abang hubungan antara Malaysia dan Indonesia itu gimana bang? Baik-baik aja apa? Bagi saya dekat sini, antara hubungan Indonesia dengan Malaysia saya nampak agak tak ada terlalu nampak gap. So, antara Indonesia dan Malaysia ni memang nampak serasi sekali. Serasi. Tapi kalau di media sosial itu sering berantem gimana itu gitu? Itu mungkin ada setengah yang dia punya pemikiran. Betul. Terlalu over.
dan dia anggap bila salah sikit dia terus terus untuk attack benda tu. Biasalah. Itu hanya di media sosial. Itu media sosial saja. Menurut abang mengakui enggak Indonesia itu saudara serumpun abang? Okey, saya mengaku. Mengaku saudara serumpun. Sebab kalau kita tengok, kalau kita tengok di sini kita boleh nampak pekerjaan daripada luar, dari Indonesia juga ramai yang datang situ untuk bekerja di sini. Okey. Jadi untuk abang dengan orang Indonesia itu baik-baik saja bang. Baik-baik. Kalau saya, orang saya pun ada kawan Indonesia. Kalau orang Indonesia di sini ingat tu guys. Masalah bang. Bagi saya tidak masalah. Itu kita tidak ada masalah guys. Bagi cuma ada segelintir. Okey bang, rakyat itu Malaysia saja bang. Dan rakyat terima Indonesia. Terima kasih bang. Assalamualaikum bang. Maaf ganggu ya bang. Okey, tak apa. Nama siapa bang tadi? Amri. Okey, terima kasih abang Amri ya. Bukan semua. Kalau 100% mungkin ada 1% je yang tak saya baik. Saya dari Indonesia. Ya, Indonesia. Abang dari mana bang? Malaysia. Malaysia. Bisa tanya sedikit tak bang? Macam ya, kebingungan. Ini untuk konten YouTube. Berkenaan, ya boleh ya? Boleh. Berkenaan Indonesia dan Malaysia. Okey abang, menurut abang, Indonesia, hubungan Indonesia sama Malaysia itu gimana bang? Baik, alhamdulillah. Baik. Cuma ada sikit salah faham dalam YouTube sajalah. Oh, cuma di media sosial. Media sosial. Jadi kalau orang Indonesia itu ke Malaysia itu gimana bang? Apakah penerimaan orang Malaysia itu baik-baik aja? Gimana? Penerimaan orang Malaysia jika orang Indonesia ke Malaysia itu baik-baik aja? Baik saja, okey. Kita orang tak ada apa masalah. Ada masalah. Nampak. Abang sendiri mengakui enggak orang Indonesia itu saudara serumpun abang? Ya, mengakui. Alhamdulillah. Benar apa abang? Sebab kita satu rumpun kan, satu bahasa semua. Cuma salah faham sikit adalah. Kalau macam cara hidup macam ni rasa tak ada apa masalah pun. Jadi baik-baik aja. Baik-baik saja. Boleh saja datang. Salah faham tu biasa guys. Pesan untuk kedua-dua. Sedangkan dalam family sendiri pun ada yang bergaduh kan? Biasa lah. Adik-beradik pun saling berantem. Janganlah sebab sikit kita semua berpecah, gaduh. Betul. Okey bang, terima kasih bang. Nama siapa bang? Nama Daniel. Nama saya. Maaf mengganggu bang ya. Tak bisa di share di YouTube bang. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright, kat sana ada kedai air. So aku wah, jual air mangga eh. Jus mangga. Nak menyamar sebagai rakyat Indonesia ni. Harapnya berjaya. Baguslah admin ni. Kita basa-basi dulu. Pandai kan? Dia so, bercakap. Kita mau beli air. Slang-slang Indonesia kan? Assalamualaikum bang. Ya. Berapa yang mangganya bang? Mangga RM5. RM5 satu. Ha. Satu bang. Bang bisa di interview nggak bang? Hah? Bisa di interview? Boleh, boleh. Mau di interview? Ya, boleh bang? Buat. Sikit saja bang. Interview buat. Boleh bang? Apa tak reti nak cakap tu? Dengan abang lah bang. Dengan buat tu dua orang. Nama siapa bang? Yusof. Sebentar saja bang. Malu-malu dia. Sebentar saja bang. Dua soalan, tiga soalan. Bisa bang? Jawab. Jadi menurut abang, adakah hubungan antara kedua negara itu baik-baik saja atau enggak? Baik-baik. Menurut abang sendiri. Baik. Penerimaan orang Malaysia terhadap Indonesia. Baik. Ya. Baik. Semua saja. Baik, tak ada masalah. Kalau ada Indonesia juga. Okay. Ha. Jadi kalau di sosial media itu sering berantem bang. Jadi apa pandangan abang di situ? Itu cuma tapi keadaan yang nyata tak ada. Keadaan nyata tak ada. Yang realiti tak ada. Kalau realiti kalau berjumpa Malaysia, baik guys. Baik-baik aja, bebas diterima. Enggak ada permusuhan di sini. Ada. Open, ada. Bebas ke mana-mana. Jadi menurut abang sendiri, bang, abang mengakui enggak Indonesia itu saudara semua kan, bang? Yes. Karena apa? One family. Okay. Sedikit nasihat tentang tak ada waktu untuk berfikir. Terus dia orang tu cakap yes. Sedikit nasihat. Betul tak? Bila ditanya kan? Tapi ya. Realiti ya, saya rasa tak ada. Dalam keadaan dunia yang nyata ni, Malaysia Indonesia ada, tak ada yang pergaduhan. Yang di nasihat tentang orang yang di social media yang sering berantem kena. Mungkin dia nak cari apa nama populariti. Keadaan yang nyata tak ada pergaduhan.
Provokasi. Ya, provokasi. Hentikan provokasi. Ya, tidak. Oke, terima kasih, Pak. Maaf ganggu, Pak, ya. Dari mana? Saya dari Indonesia, Pak. Berapa tadi 5 ringgit, ya, Pak? Oke okay guys, so itulah dia, berpura-pura menjadi warga negara Indonesia. Adakah warga Malaysia mengakui Indonesia sebagai saudara? Anda sendiri dah dengar jawapan-jawapan daripada rakyat Malaysia. Aku sangat berbangga tau dengan diorang ni. Apabila admin ni, dia tanya, adakah anda terima yang orang Indonesia ni adalah saudara serumpun? Diorang terus jawab guys. Tak ada nak fikir-fikir, tak ambil masa walaupun satu saat. Bila admin tanya, dia terus jawab, ya. Kan? Kita boleh tengok beberapa orang, semua dalam video ni yang ditanya mengenai soalan, adakah kamu terima yang Indonesia itu sebagai saudara serumpun kita orang Malaysia? Terus mereka jawab, ya. Ya. Ha, tak ada macam, bila ditanya, diorang tak macam, sekejap, tak ada macam tu tau. Tak ada berfikir. So, dekat sini dah terbukti guys, kita ni memang serumpun. Ada segelintir orang Malaysia dan orang Indonesia yang tak suka kita ni berbayar. Aku pun tak faham kenapa, kan? Mungkin di, macam betul lah macam dia cakap, mungkin di medsos je. Tapi bila berjumpa berdepan-depan, bersalaman guys. Sebab kita ni kan serumpun, bersaudara, bahasa lebih kurang sama, makanan pun sama, budaya pun sama guys. Jadi itulah, kita ambil yang positif, buang yang negatif guys. Tak ada lagi pertanyaan yang katakan betul ke Malaysia dengan Indonesia ni bukan serumpun, bukan bersaudara. Tak ada lagi guys. Kita memang serumpun, kita memang bersaudara guys. Ramai je orang Indonesia yang nenek moyang mereka dah datang ke sini beratus tahun, berpuluh tahun dulu guys. Ada juga banyak darah Indonesia yang mengalir dalam badan orang Malaysia ni guys. Jadi aku berharap tak ada lagi lah provokasi antara dua negara serumpun ni guys, Malaysia dan Indonesia. Semoga kita doakan semoga Malaysia dan Indonesia ni berhubung baik sampai bila-bila guys, insyaAllah. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku di kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.